Saya sebagai ketua LKM Sumber, seorang ini mama, Pak Bupati juga seorang ini mama. Mungkin nanti ada ini harapan kita kepada beliau nantinya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kami atas nama Ketua Kerapatan Adat Negari Tambang pertama kali mengucapkan selamat datang kepada kita semua bahwa hari ini merupakan pesta besar yang terjadi di negari kami. Kami atas nama anak negari merasa bangga Pak. Karena baru kali ini yang seperti ini, sudah berapa kali kami melakukan pelantikan seorang penghulu, baru kali ini luar biasa sekali Pak. Kami lihat kepada tamu-tamu kita ya, tolong kita berikan aplaus ya kepada bapak-bapak kita yang hadir pada kita. Kalau tidak ada seperti ini mungkin kapan Pak Jambi Hidup bisa kesini kan? Ini desa kecil Pak, desa kecil, negara kecil ini. Ya mungkin apalagi kalau Pak Kapolres itu, Pak Bupati kan sudah sering sini. Jadi Pak Kapolres Jepang Ganji mungkin juga sudah. Tapi bapak-bapak kami yang dari provinsi, dari pusat, ini luar biasa Pak. Kami sekolah tadi mengucap kepada bapak, nanti semoga bapak-bapak selalu sehat dan selalu, mudah-mudahan sampai nanti di halaman setelah selesai ini Pak, kami mendoakan semoga bapak sampai dengan selamat ke tujuan nantinya. Kemudian sedikit kami sampaikan Pak, proses dari pelaksanaan pelantik acara ini, memang ada beberapa hal yang kita lakukan dari proses awalnya, mungkin sebab penelitian sudah menyampaikan tadi, bahwa pendirinya dari penghulu yang baru ini memang Padi Sarumpun di Balado. Tapi menurut proses adat istiadat bahwa proses-proses yang kami lakukan itu tidak ada persoalan Pak. Tidak ada persoalan baik antara Sako Adat Sako dan Pusako. Ini sudah dikaji di seluruh lembaga kerapatan. Seluruh lembaga kerapatan sudah mengkaji dari proses sehingga terbentuknya penghulu baru bagi kaum Melayu dalam negeri tambang ini. Jadi tidak ada hal-hal yang masalah yang lain, ini prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian juga kami berterima kasih kepada, terutama sekali kepada anak kemenakan, bahwa begitu antusiasnya dukungan terhadap nenek mamanya yang baru ini, semoga dukungan yang seperti jangan sampai di sini saja, itu harapan kita. Jangan sampai sini saja kita mendukung penghulu kita, nenek mama kita. Bagaimana nanti sampai ke depannya, keluarganya nanti, untuk masa-masa depannya. Kekompakan, kebersamaan, sajio bayam, sajio wasi, itu yang perlu kita terapkan di dalam hidup negari. Itu yang kami terapkan kepada. Dan kepada penghulu yang baru dilantik, ini kami mengharapkan bahwa sumpah yang kita ucapkan sebentar ini bukan sia-sia. Bukan sembarang sumpah yang kita ucapkan. Mungkin berbeda dengan sumpah-sumpah pejabat, Pak. Jadi kalau sumpah seorang ini lama itu bunyi Pak, kata tidak mempucuk ke bawah, tidak beri di tangan, di diri tumbang. Kalau kita melanggar aturan adat yang seperti itu, risikonya berat Pak. Jadi duit itu kok ibarat karakok tumbuh di batu, duit sagan mati tak lama. Itu kalau seorang ini mama dimakan sumpah Pak. Kalau seorang ini makan sumpah itu risikonya Pak. Jadi kenapa kita juga berpikir kenapa kok sumpah seorang penghulu ini terlalu berat? Padahal dia tidak pernah korupsi, Pak. Ini mamanya tidak pernah korupsi. Sumpahnya begitu berat, kan? Jadi kita berharap karena itulah yang namanya turun-temurun dari nenek kita seperti itu membuat sampai sekarang tetap kita lakukan seperti itu. Jadi sekali lagi, kami atas nama Ketua Kerapatan Adat Negari Tambang lagi mengucapkan kepada kita semua hadirin yang begitu antusias menghadiri acara ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam hidup bersama nanti untuk kedepannya, apalagi dengan Bapak Bupati, kami sangat bangga sekali dengan keadaan yang seperti ini.
jalan dengan begitu cepat Pak, beliau selesaikan untuk negara utama. Kami juga terima kasih banyak Pak, ya, atas dukungannya untuk acara kami ini. Kemudian nanti setelah ini kami minta kepada Pak Bupati atau Pak Gubernur nanti untuk dapat memberikan sambutan kepada kami di sini. Itu yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua LKM Kanigaran Tambang beserta Nini Mama yang telah bersusah payah atau berkali-kali rapat untuk memahami atau mempelajari permohonan yang telah kami berikan kepada Ketua LKM. Ini Pak, sidangnya lebih kurang daripada 6 kali. Jadi pada sidang yang ketujuh dapatlah sebuah keputusan dari LKM Kanigaran Tambang. Jadi disitulah kami berpijak atau berkumpul bersama anak menakan, maka tepatlah waktunya pada hari ini untuk melewakan gelar Datuk Raja Nambah Tua. Jadi cuma itulah dari kami atau dari saya pribadi. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Dan saya sudah wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung Muda Pidana Umum Jamkesus Bapak Dr. Nur Rahmat SHMH Kabupaten Pesisir Selatan Negeri Sejuta Pesona Pak. Karena Bapak ini datang karena biasa orang Minang berpantun, apalagi Gubernur Sumatera Barat. Jadi saya akan memberikan pantun buat Bapak. Kursi Jepara berbahan jati, banyak dijual menjelang lebaran. Selamat datang Pak Jampidum di negeri kami. Alamnya indah, moga Bapak kerasan. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat beserta rombongan Bapak Prianto SHMH. Bapak juga dapat pantun sama saya Pak. Kawasan mandi di Tarusan, tempat wisata para remaja. Pak Prianto tentu kerasan, tugas di sumber tak banyak kendala. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Barat atau yang wakili Bapak Ucok. Kemudian yang saya hormati Forum Komunikasi Daerah yang dihadiri oleh Ibu Kajari, Kapolres, Dandim. Kemudian angku-angku Ninyak Mama, Alim Ulama Cadiak Pandai, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu pondok panduang, pemuda-pemudi, hadirin hadirat sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pelewan Datuk Rajo Nambah Tua. Selawat beriring salam kita sampaikan para junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan sempat dikelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadir undangan yang berbahagia, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih yang telah mengundang saya untuk datang di acara ini, gelar Datuk Rajo Nambah Tua. Semoga amanah, karena dengan sumpah yang sangat berat tadi, kalau melanggar sanksinya,
apa yang dikatakan oleh ketua kan tadi. Kate nak berpucuk ke bawah dan borek di tengah-tengah di kiri kumbang. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi saya minta kepada seorang yang bergelar datuk, ya, jadikanlah suatu amanah. Karena amanah ini akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kemudian berikutnya, karena begitu berat saksi yang akan dipikul, maka menjadi seorang datuk bukanlah pekerjaan yang ringan. Oleh karena itu, terpilihnya Angku Datuk Ketik Panamo Gadang Bengala sebagai Datuk Raja Nambah Tua tentu sudah melalui proses yang panjang, dipilih dari sosok yang memiliki kapasitas, integritas dan intelektualitas yang mumpuni. Saya melihat peran pemimpin di semua lini termasuk Nenek Mama sesungguhnya sangat menentukan sekali baik dan buruknya anak keponakan di negara kita. Ini jadikanlah seorang pemimpin itu panutan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini dijalankan, insya Allah tidak ada akan orang yang akan berantem. Apa itu? Sidik, tabligh, amanah, patonah. Sidik, berkatalah yang benar. Tabligh, menyampaikan harus benar. Kalau kita tidak mau berantem, sampaikan harus benar juga. Kemudian amanah, kepercayaan rakyat, kepercayaan kaum yang akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kemudian patona, orang yang adil dan bijaksana. Nah, ini kepada datuk yang baru dilantik. Karena apa? Kenapa saya sampaikan di sini? Sekarang Indonesia sesungguhnya krisis, bukan krisis ekonomi, krisis moral. Ini coba kita lihat di mana-mana. Seorang beragama tapi dia tahu agamanya apa. Coba lihat mulut kemana-mana. Jadi saya minta kepada datuk yang baru dilantik ini, ayomilah anak keponakan kita, ya. Karena sekarang kalau kita lihat anak keponakan kita yang sangat luar biasa, kalau kita dulu kecil kita diajarkan pelajaran etika, sopan santun, menghormati orang tua, menghormati kakak, menghormati nenek mama. Tapi sekarang saya lihat ini tidak ada lagi hal seperti itu. Kita bertanya kepada kita semua, kira-kira siapa yang salah? Tentu kita yang salah semuanya. Ini program yang sangat bagus, kenapa sekarang hilang? Ini layangan akan saya minta kepada datuk yang berlantik, ayomilah anak keponakan kita, berilah contoh yang baik kepada anak keponakan kita. Kalau kita dihargai sebagai nenek mama, sebagai datuk. Kalau kita tidak mau dihargai, berbuatlah seenaknya saja. Kalau kita nggak mau dihargai oleh anak keponakan kita, jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara kami semua di tambang ini. Mudah-mudahan ke depan, ya, kita luruskan. Apalagi Pak Ucok ini sudah terpilih menjadi Ketua LKM Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi saya minta kepada Pak Ucok, ya, untuk meluruskan adat istiadat yang ada di Minangkabau, khususnya di Pesisir Selatan. Ini saya lihat udah kacau. Jadi Bapak lah yang harapan saya untuk meluruskan ini. Kasih pitua-pitua nenek moyang kita dulu seperti apa. Karena negeri kita ini dulu, ya, sangat indah, sangat bagus. Ya, kenapa kok sekarang seperti ini? Makanya Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama buistu liuttami makarima akhlak. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan budi akhlak manusia. Tentu kita semua kepanjangan tangan beliau. Kalau kita mau selamat di dunia dan akhirat. Mungkin sekali lagi selamat kepada Datuk Raja Nambah Tua suku Melayu.
ya. Mudah-mudahan ke depan dengan kepemimpinan Datuk Raja Nombor 2 ini, kaumnya semakin hebat. Kedepannya juga anak keponakan bisa berbina, tidak ada lagi kita berantem bacaka di antara kita semua. Karena hidup kita di dunia ini adalah sementara. Sementara, sandiwara sementara. Kita semuanya akan mati. Tidak ada setiap yang bernyawa pasti mati. Selama kita hidup di dunia, carilah amal yang sebanyak-banyaknya. Karena itu yang akan kita mati, tidak ada kata lain. Kalau Nabi kita menyatakan, manusia yang cerdas itu adalah manusia yang ingat akan kematian. Itu yang perlu kita ingat. Karena di dunia ini, empat yang kita tahu, mati, di mana mati, jodoh, rezeki, kita tidak tahu. Makanya selamat kita dunia, selamat juga kita akhirat. Jujur menjalankan suatu amanah, ya. Apalagi sekarang zamannya sudah tiada hari tanpa penangkapan. Coba kita lihat TV macam-macam. Jadi saya minta juga kepada kita semua, mari bekerja dengan jujur, lurus, tidak main-main. Karena apapun sekarang ini jadi, apalagi sebentar lagi kita akan melakukan pilpres dan pileg, ya, ini sangat luar biasa sekarang ini. Mungkin kira itu. Sekali lagi selamat kepada Pak Datuk Raja Nombor 2 berserta bunda kandungnya. Semoga Bapak menjalankan suatu amanah dengan yang di tadi, Pak, yang disumpah tadi. Bapak selalu ingat, Bapak selalu diingat bahwa saya sebagai datuk disumpah dengan Al-Qur'an. Ini harus memegang teguh sumpah tadi. Sumpah ini melebihi dari bupati, dari presiden. Apa yang dikatakan Pak Indra, Pak Ketua LKM tadi, betul. Gaji juga nggak punya gaji, ya. Tapi sumpahnya sangat luar biasa ini. Ah, inilah yang harus kembali kepada ke belakang. Mudah-mudahan semua kita bangkit. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanyo rimbun sarampaknyo, nanyo sanang hadirang banyak, bakari timbalo padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada angku-angku kami, hari lah mulai siang, parit lah mulai kosong, untuk memasuki ruangan makan bajamba yang telah dihidangkan oleh bundu kandung. Kami mohon kepada Bapak Datuk, dan dilanjutkan dengan Bapak Jaksa Agung Muda Pidana Umum Bapak Nur Rahman SAMH, Bapak Gubernur. Bapak dan Ibu tamu.